3,5. Pajak pun enggak tahu ya. Op matinya pun enggak tahu berapa tahun. Selat cuma sebelah. Hah? Selat cuma sebelah. Hah? Selat sebelah gimana? Selatnya cuma sebelah ya. Maksudnya sebelah? Satu ya. Alamak. Ya ampun. Masalahnya MTN cuma punya STNK. BPKB enggak ada. Ini tahun berapa sih spesialnya? Kurang tahu, Bang. Kurang tahu. Bro masih spesial, bak kopling, aduh banyak nggak jelas juga nih untuk kondisi motornya. Gimana saya tawarkan untuk penggantian blok memakai RX King? Tapi lumayan juga bang harganya itu. Jadi siap ya? Siap. Masalah mesin, fokus. Siap. Halo, Sobat Kreatif, ketemu lagi ya sama saya di hari ini. Buat teman-teman, sebelum saya mulai untuk di video ini, bagi yang belum subscribe untuk di channel YouTube Mr. Jack PP, silakan subscribe dulu bro dan pasang loncengnya dan share ke media sosial kamu. Oke, selamat menonton. Spesial nih? Spesial. Baru beli gak lama? Udah lumayan, cuman kan coba-coba waktu itu kan udah sepi sekali karangan. Ini garan mati gini? Tadi dulu, cuman macan masih habis nih tadi. Bentar kuat tadi, cepet. Lihat dari mesin ini emang agak dua sekali mesin. Kalau pesan ya. Jet dulu ya. Ini tahun berapa ini spesialnya? Kurang tahu. Kurang tahu. Nggak dapat. Waduh, ini teman-teman ini ada kedatangan RX spesial dari mana tadi? Karangan. Karangan ya. Dengan siapa? Dengan Mas Saipul. Siapa? Saipul. Saipul. Waduh, ini mau di apa ini? Mau di servis mesinnya atau mau di gimana? Sali hidup atau gimana? Sekalian setting kalau. Gitu. Knalpot. Ganti. Oh, sekarang mau dicet ada? Belum, Pak. Belum. Cuma ini yang depan dulu, Pak. Tanya-tanya dulu soalnya. Dananya pun tipis. Waduh, ini dananya tipis, teman-teman. Oke, bro. Ketemu lagi, bro. Nih, di hari ini nih kita lagi ada kedatangan RX spesial yang keadaan mesinnya tadi itu katanya dipakai itu sempat mati katanya. Enggak hidup. Emang lihat dari kondisinya ini emang agak parah juga nih untuk kondisi motor ini. Ada spesial nih. Ini pun pajak pun tidak jelas juga ya pajaknya. Pajak mati. Hah? Mati bang. Mati ya. Baru bangun ini bang. Iya mas. Kalau kita lihat ya untuk kondisi motor ini kita ngomong-ngomong dulu lah ya. Biar jelas dan biar enak sama enak gitu ya. Jelas. Jadi kan kita ini kan belum tahu gak kondisi mesin ini seperti apa, kayak bagian pengapiannya juga. Ini kan cukup tua juga di bagian mesin nih. Kalau bagian knalpot ini tidak layak lagi dah kalau udah knalpot nih. Ini masih spesial ke blok nih? Bloknya mantap. Cara yang ini spesial nih. Ini spesial kayaknya nih. Blok masih spesial, bak kopling, aduh banyak gak jelas juga nih untuk kondisi motor. Banyak gak jelas juga. Lihat dari koplingnya, aduh. Waduh. Kok lihat remnya nih, aduh ini gak pakai juga kalau pakai yang variasi-variasi gini nih emang gak enak juga ke tangan karena makanya gak enak juga.
berhubungan ke sini, berhubungan ke sini, berhubungan juga sama gas. Kalau masalah yang lain tidak lah. Cuma lebih fokus untuk masalah di mesin dulu nih ya. Lebih fokus ya. Ini ternyata buat getar gitu di motornya. Buat getar. Ini lihat dari crankcase nih bang, kayak ada pembocoran juga nih, tidak rapat kayaknya nih. Kayak tidak rapat. Ini karburator udah kawin. Jadi mau saya tawarin ini. Kalau yang punya modal, kalau pingin motor mau enak, kita kan bagian crankcase tengah ini kan perlu pengecekan juga. Gimana saya tawarkan untuk penggantian blok memakai air ranking, karburator air ranking. Cuma nanti tengok dari lu bang. Berapa? Kalau itu kalau udah kita pakai karburator blok air ranking sama kopnya, tapi lumayan juga bang harganya itu. Cuman untuk jadinya nanti tetap enak juga tuh tenaganya. Kalau untuk mang di mengandalkan blok spesial nih, ya agak kurang kan dia lagi CC-nya udah beda. Spring nengok dia, kok bisa kenal? Kenapa cuma mas sih? Pernah sih. Nggak sering, nggak ada buka-buka di media di YouTube. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Waduh. Udah ngasih support dan dukungan. Motor pun sekali lagi baru. Iya, baru dapat ini. Kalau lihat tangki udah pakai tutup tangki ninja nih. Wah, keren juga tutup tangki ninja nih. Ini baru dicet kah? Oh iya, baru dapatnya lagi itu. Baru dapat. Jadi kalau sama saya servis itu, jadi enggak bisa cepat. Itu yang penting pelan, yang penting pasti. Gitu. Sama-sama. Enggak masalah ya. Timbangan oke. Okay. Yang penting sesuai permintaan motor mau dibuat seperti apa. Nanti setelah kita bongkar, oh begini enggak, mau enggak saya tawarkan seperti ini, mau enggak seperti ini. Kalau inginnya motor agak biar agak dibuat greget sedikit gitu. Kalau sekarang kan rata-rata kan pingin mereka kan, kok yang paham mesin itu kan maunya yang suka settingan yang enak, biar enak dipakai. Juga berhubungan juga sama kaki-kaki ini juga. Rangka-rangka bodi ini, jadi perlu enak juga semuanya. Jadi kalau cuma mesin enak bagian kaki stok depan enggak enak, enggak enak juga yang dipakai. Ini fungsinya mesin. Mesin ya? Oke. Nggak suka barang yang diganti, dibilang diganti, padahal tidak diganti gitu. Saya nggak bisa kerja seperti itu. Saya juga jaga nama baik juga di sini. Gitu bro. Oke bro, ini teman kita udah pasrahkan sama saya untuk mengecek kondisi motor RX spesial nih yang ingin mau dibangkitkan lagi. Dibuat enak aja gitu ya. Dibuat enak aja. Bukan spesial rangkanya kalian. Oke, spesial juga ya. Tapi beda sama kemarin tuh. Lain dia. Nomor rangkanya lain sama mesin beda sama surat. Dia beri aku. Tapi hidup sekali. Coba. Bagian kedua-duanya ini, aduh, ini tak beres juga nih. Hidup. Tiga setengah. Pajak pun tidak tahu ya. Op matinya pun tidak tahu berapa tahun. Selat cuma sebelah. Hah? Selat cuma sebelah. Hah? Selat sebelah gimana? Selatnya cuma sebelah ya. Maksudnya sebelah? Satu ya. Alamak. Ya ampun. Ya Allah bro, ngapa kau beli yang kayak gini bro? Baru dapat bang. Bukan, ya. Masalahnya MT-nya cuma punya STNK. BPKB gak ada. Motor mau diperbaiki. Nanti motornya habis 3 juta, 4 juta kan sayang. Sayang. Saya menyarankan ngasih yang terbaik lah. Soal kita ini kan motoran mau dipakai, jadi tak bisa disepelekan. Kalau udah kita mulai sedikit-sedikit untuk restorasi, untuk perbaikan di motor ini bisa banyak, bisa nanti ujung-ujung bisa mendapatkan motor yang ada surat.
Saya ngasih saran yang terbaik. Itu soal kalau saya ngasih gambaran lah. Semoga siapa tadi? Mas saya pun paham aku yang saya bicarakan untuk suatu saatnya. Soal motor yang sudah kita pegang, terus kita perlu pembiayaan, perlu merawat. Iya. Tadi itu pengen mau dipakai, pengen mau enak. Motor tidak disurat lagi, ya ampun. Namakan kita restorasi untuk perbaikan motor ini banyak modal dulu, apalagi kita main barang ori. Kalau kita main barang KW itu, kita tidak bakalan puas untuk servis ke motor. Jadi ya, kok menurut saya ya, motor ini kalau saran saya, bagus tuh motor ini dibalikin sama tuannya atau pemilik motor ini. Dibalikin motor ini, bilang ya, tidak laki lagi tidak mood, jangan diperjelas kayak yang saya cerita tadi. Berubah pikiran, walaupun motornya dibalikan, tadi belinya 3,5 juta, dikasihkan dia 300, dia tidak masalah, yang penting dia mau terimanya. Bagus, uang kau tuh, uang saya pun tuh yang dapat dah, misal dikembalikan, udah alhamdulillah kalau bagian tuh. Bagus dikumpulin duitnya, sama servis nih, misal dapat 5 juta, misal 3 juta, anak 3 juta, udah 6 juta lebih dah kau terkumpul duitnya. Bisa cari king yang betul-betul status king. Kalau pingin mau motor-motor kayak gini, cari yang bagus. Jadi kalau udah dapat yang bagus, nanti kalau tuh udah mulai restorasi itu tuh, tidak rugi untuk keluarkan ke situ untuk biaya motor. Saya serius juga ngasih penjelasan ini, kasihan. Iya. Saya pun. Benar. Soalnya ini udah puas dengan penanganan motor sini. Maunya seperti apa, ya, saya itu udah bisa membaca, kayak saya sebagai mekanik nih yang kerja nih pengen kenyamanan juga untuk kerja karena itu jadi penyesalan. Tidak ada namakan bengkel kurang bengkel penyarancangan seperti ini, jarang. Tapi mereka kalau terpet boleh ajar. Aduh kepanasan juga saya nih. Maaf, malu cuaca nih udah siang bolong nih, cuacanya panas. Aduh, emang saya tidak, emang betul-betul harus kasih mahon saya pun. Ini siapa Dedi? Dedi, satu kampung juga, Karangan. Ini kok sempat dibalikin nih, aku dalam target aku nih, kalau dibalikin pasti tidak mau orangnya. Aku yakin. Dia merasa ketawa ada, suka dia, hahaha. Dia merasa ketawa ada, suka dia, hahaha. Motor aku udah laku kata 3,5 juta, mantap kata dia. Pasti ketawa yang punya motor nih, jangan tak percaya. Ya Allah bro, jadi nilai pembelian motor ini udah 6 juta lebih, 6,5 juta. Ya Allah, dah aku tak bisa ngomong dah lagi dah, belum masuk sini sempat sini. Aduh, ini pun target kok 2 juta nih dah tak bisa. Udah misal 2 juta sini ya, servis seandainya servis sama bagi sini 2 juta 6 juta tapi 7 juta dan 8 juta lebih. Masih tidak ada surat motor nih. Ya ampun. Hancur nih. Pajak mati cuman kondisi motor ya agak lumayan juga lah. Emang agak abal-abal tapi judulnya Ereking. Habiskan berapa itu? Itu menghabiskan biaya restorasi habis-habisan sekitar 20.600. Soalnya kebetulan ada orang tuh kok juga. Jadi sekali sampai sana ke Putri Bau tuh langsung ditaksir orang, dia tak berani nargir sama harga. Sudah ditawar 25 juta. Ereking Cobra. Pusing. Oke bro, itu aja dulu ya bro ya. Ini untuk di video untuk antaran di motor RX spesial tahun berapa nih, gak jelas juga untuk tahunnya, untuk di pajaknya juga tidak jelas. Buat teman-teman yang sudah menonton untuk di video ini, kita lihat untuk hasil jadinya untuk setelah diperbaikan nanti ya, untuk di servis
RX Special ini. Jangan kemana-mana, support terus dan dukung terus untuk channel YouTube Mr. Jack TV. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Jack TV. Dan jangan lupa tekan loncengnya, bro. Dan biar objektif selalu semangat untuk berbagi, untuk membuat video-video buat teman-teman semua di mana pun kalian berada ya, bro ya. Oke, bro. Terima kasih, bro. Assalamualaikum. Ya. Nggak cuma masalah masa dulu ya. Yang penting enak dipakai dulu. Nanti saya coba rasakan. Nanti aku malas juga ngerasakan motor ini. Nanti lah kita cek.